semua. Pengetahuan untuk generasi masa depan. Pengetahuan untuk mengatasi kelemahan kita sebagai manusia. Dan pengetahuan untuk membangun kekuatan kemanusiaan. Pengetahuan untuk membangun kekuatan kemanusiaan. Untuk apa? Untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Kehidupan seperti apa? Kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Untuk siapa? Untuk manusia. Untuk kemanusiaan. Kita mulai berarti sudah 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Kami sudah mulai latihan 13 minggu. Ada background teman-teman yang memang dari teater. Ada beberapa yang memang gak ada sama sekali background itu. Maksud saya bukan background seniman. Ada teman satu lagi yang juga tidak ada background seniman. Tapi papa dengan sabar melatih kami semuanya itu. Setiap minggu dengan sabarnya papa melatih. Biarpun latihnya pindah-pindah dari tempat ke tempat lain, tapi alhamdulillah semangat tetap terjaga, biarpun ada sedikit dinamika naik turun, tapi sampai hari hanya ini semuanya berjalan alhamdulillah. Nah, dari perjalanan itu akhirnya kita bentuk bincang budaya dulu. Bincang budaya pertama di Pasir Tikang Gade di Wisma Dirga Cibulan. Kemudian bincang budaya kedua di Pasir Bang Mandiri di Wisma Mandiri Cipayung. Alhamdulillah. Dari situ tercetus, terbentuknya Forum Seni dan Budaya Puncak. Kami berkumpul, berdiskusi, ada sepuh Bang Weng, Papa, Pak Yun, Pak Irsan. Nah, kemudian kami sepakat kita bentuk Forum Seni dan Budaya Puncak, yang intinya supaya seni dan budaya itu menjadi ikon pariwisata puncak. Intinya yang situ, yang berohkan seni tradisi. Jadi ada alternatif, tidak hanya wisata puncak tentang lingkungannya, tentang alamnya, tentang hiburannya hampir kosong sama sekali ya, hanya urusan tunggal. Kita kan mungkin bisa ngasih alternatif lain itu. Tidak memberikan nasihat, tapi kita ingin memberikan karya yang kita berikan ke generasi yang sekolah SMP, SMA. Itu dari sasaran kita, supaya nanti melekat ke jiwa-jiwa mereka. Seni tradisi itu melekat ke masyarakat, kehidupan masyarakat, melekat pula ke dunia pariwisata. Itu harapan kami di sini.